Terima kasih rakan penyampai. Saya kini berada di Jalan Pak Sako Temelo di mana di sini terdapat kafe makanan yang sentiasa bersedia untuk memberi makanan percuma kepada mereka yang terjejas bencana banjir dan juga pandemik COVID-19. Jadi untuk mengenali lebih lanjut pemilik kafe ini, kita bersama dengan Atika Muklis yang turut berada di sini. Baik Puan, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Okey Puan, boleh Puan kongsikan sedikit mengenai idea tentang pemberian rezeki ini? Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula dapat idea masa start daripada 2014. Okey, masa tu start masa bagi agihan pertama untuk bantuan banjir lah, sebab 2014 tu memang orang kata teruk kita banjir kan. Even rumah mak sendiri pun dia tenggelam. Lepas tu ada member sendiri mesej, dia kata macam ni, Ika, nak aku tak makan lagi. Okey. So, cakap dekat suami masa tu mengandung anak sulung. Mengandung juga anak sulung. Cakap dekat dekat suami, walau macam mana pun saya nak juga masak bubur ni nak bagi pada diorang sebab ada yang tak makan lagi. Bermula daripada first Ika hantar tu, ada personal. Kawan-kawan mesej, dia kata, Ika, boleh tak saya nak join macam tu. So, start daripada tu lah. Next tu kita kena dengan COVID, so Ika pun buat agihan untuk bantuan. So baru-baru ni kemusnahan teruk banjir yang baru-baru ni lah kat Pahang, Ika start juga dengan agihan. Total sumbangan untuk personal ni sahaja lebih RM13,000 daripada kawan-kawan sahaja. Jadi bila selesai selama 6 hari, Ika dan tim dengan kawan-kawan Ika tu semua penyumbang-penyumbang pergi hantar bantuan, Ika rest satu hari. And then Ika dapat idea macam ni, sekolah dah buka, COVID lagi, rumah dah banyak musnah, orang tak dapat nak masak apa semua kat rumah kan. Faham bila diorang tak cukup duit. Tak fikir banyak, fikir mak abah, arwah mertua dan juga ayah. Cakap apa yang aku buat ni, aku akan sedekahkan segala niat aku untuk diorang. Ika bermula dengan satu posting sahaja. Tak sangka benda tu viral, starting viral. And Ika dapat call daripada Radio Gegar, daripada ATM sendiri kan, daripada I Love Pahang, semua benda ni dah viral. So Ika rasa tanpa semua, tanpa starting dengan bantuan tu, Ika takkan boleh pergi sejauh ni untuk bantu kawan-kawan, untuk tolong orang lain juga. Sebab to be honest, that Ika bukan orang kaya, keluarga Ika pun memang berniaga, tapi Ika nak bagi duit, Ika tak ada duit. So Ika memang niat untuk sedekahkan. Siapa yang tak ada kurang kemampuan, Ika tak nak cakap dari macam tak ada duit, macam tak tu kan. Jadi kurang kemampuan, memang perlukan perbelanjaan yang besar, datang je, bisiklah dekat Ika, cakap, Ika, aku kekurangan duit tapi hari ini aku tak cukup belanja. Tak payah cakap apa-apa, Ika akan terus bungkuskan makanan. Okey Puan, daripada segi sambutan pula bagaimana? Dan setakat ini difahamkan turut diagihkan ke tempat-tempat banjir kan? Jadi mungkin bagaimana sambutan mereka yang menerima pula? Alhamdulillah, sebab kali ini Ika rasa sambutan daripada kawan-kawan tu yang paling besar Ika pernah agihkan tahun ini. Sebab nilai saja lebih RM13,000 lebih, di mana setiap tempat tu pernah di Kampung Tengah kami agihkan 400 pack nasi lemak dan juga 800 botol air mineral. Jadi rasa macam dengan keadaan mengandung macam ni, naik bot semua, macam tak sangka lah sampai ada orang cakap, kau boleh buat ke kan. Tapi kita cakap ke hati, cakap dalam hati, Allah jaga, Allah akan bantu insyaAllah. Baik Puan, terima kasih kerana sudi berkongsi bersama kami. Sama-sama. Baik penonton, walaupun dilihat kecil usaha ini, namun bagi penerima ertinya cukup besar. Dan buat mereka rajinkan bersedekah, insyaAllah Allah akan lipatkan rezeki anda. Jadi saya kira itu saja dari Temeloh Pahang. Kembali bersama rakan penyampai.